Tapi yakinilah nengku, di zaman-zaman adalah yang di ujung masa. Kan bagdanya jino mendang, tapi kan mungkin karena kadang-kadang padi-padi na masa yang kau likut, perlu dilakukan koreksi kembali ayat lidzakari mislu haddil unsaya ini. Ayat bahagian pusaka kuragam dua kali urinang perlu dianalisa kembali. Kalimat perlu dianalisa kembali ini sudah kembali kepada amantubillah. Pakaian kejad amantubillah lidzakari mislu haddil unsayan itu pak siapa? Yang pegah lidzakari mislu haddil unsayan ini itu Allah. Salah satu daripada amantubillah, kita meyakini Allah itu ada zat. Kita meyakini Allah itu ada sifat. Dan kita yakini pula Allah itu ada pekerjaan dan perbuatan. Bagaimana keyakinan kita terhadap zat Allah? Bagaimana keyakinan kita terhadap adalah sifat Allah? Dan bagaimana keimanan kita terhadap adalah af'alullah? Bagaimana ilmu kita yang menyangkut bidzati? Bagaimana ilmu kita yang menyangkut dengan sifati? Dan bagaimana ilmu kita yang menyangkut dengan af'ali? Itu dengan sendirinya. Kalau demikian kembali, kita ulang kembali. Bagaimana ilmu adalah menyangkut dengan zat Allah? Ilmu yang memang kita tak perawiki dan tak murnau, bahkan tak yakini, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang wujud lidzat. Wujud lidzat istilah sabar macam, dan zat Allah Ta'ala itu adalah zat qiyamuhu binafsih istilah yang lain. Mana zat wujud lidzati ataupun makna zat wujud adalah qiyamuhu binafsih, pada zat Allah Ta'ala itu hilang dua. Wujud na zat Tuhan gadah dua puah, hana dua puah. Puah yang hana, hana adalah yang pertama, hana mahajat kepada mahallin, dan yang kedua hana mahajat kepada mukhassisin. Artinya zat Allah hana perlai kepada thaw yang menjadikan, dan zat Allah hana perlai dari bahan apa dijadikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil husana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tengku-tengku dan silang jamaah yang terhormat, marilah kita nyawa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala di segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Demikian pula salah dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian yang dan muliakan Abu Imam Masjid Besar Pantel Labu, yang mulia seluruh jamaah pengajian tetap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah katanya ulang kembali pelajaran yang padi-padi nali yang kau likut, yang kali katanya kaji dan lakukan pengajian, kemudian sebagai ulangan kembali kira-kira yang dalam katanya ikuti di permulaan yang kelalu, supaya banyak mudah mengikuti katanya yang kali mengikuti sekali merupakan ulangan kali yang kedua dan berikutnya. Salah satu daripada yang harus kita yakini sebagai dasar yang jek kurung mukmin, yaitu kalimat amantu billahi wa bima qala Allah.
dan amantu bir rasul wa bima qalar rasul. Islam keseluruhannya terkumpul dalam dua kata-kata tersebut. Dalam kalimat amantu billah wa bima qalallah, dan di dalam amantu bir rasul wa bima qalar rasul. Jemaah yang terhormat, amantu billahi adalah untuk menentukan usul dan akidah. Wa bima qalallah adalah untuk menentukan furu' dan akhlak. Maka urut yang ketiga yaitu bicara akhlak, urut yang kedua di dalam hitungan berbicara adalah furu', dan urut pertama dalam juga hitungan bernama usul, yaitu tersimpan di dalam kata-kata amantu billahi wa bima qalallah. Kita mengimani dengan Allah, dan kita pula mengimani dengan apa yang nukul di Tuhan. Dalam kalimat wa bima qalallah adalah ada kalama qalallah yang menyangkut dengan adalah syariat, yang menyangkut dengan ibadah. Wa bima qalallah adalah yang menyangkut dengan muamalah. Wa bima qalallah yang menyangkut dengan hubungan manusia, pernikahan. Dan wa bima qalallah yang menyangkut dengan hukum tata cara antara kejadian sengketa manusia dengan manusia. Kalau demikian, maka lallah kalau kedanya sebagai manusia yang terakhir adalah Al-Quran. Dalam Quran tersebut adalah tersirat bagaimana iman lillahi dan bagaimana mengiman dengan maka lallahu. Dalam maka lallah tergantung yang menyangkut dengan ibadat, kiban iman dengan ibadat, taharah dan selanjutnya. Dengan wabima kalallah yang menyangkut dengan adalah muamalah, kiban jual beli dan selanjutnya. Yang menyangkut bima kalallah adalah pernikahan, bagaimana hukum nikah, hukum dan fasah dan seterusnya. Wabima kalallah bagaimana hukum yang menyangkut dengan jinayat antara terjadi sengketa perkedaan antara manusia dengan manusia. Maka dengan karena demikian, yang pertama kita adalah kembali kepada amantu billahi, iman, ilmu dan adalah amalan. Amalan adalah hasil daripada iman. Iman adalah hasil daripada ilmu. Oleh karena demikian, amalan hana mikat dengan dua macam yang kalalu. Amalan yang terbubutkan berdasarkan iman dan berdasarkan ilmu, amalan tersebut adalah gelam lepas daripada tuntutan agama. Contoh umpama yang paling mudah kita yakini, iman yang diimani lithirawa manusia, mungkin karena legenyan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki lithirawa manusia, akhirnya lagenya lah nampak di dalam amalan sirau manusia. Sirau manusia mengimani, dan kemudian karena lagenya berdasarkan ilmi, sehingga kadang-kadang menemulah kesimpulan yang bahwa hana layak dan hana cocok na perbedaan manusia urineng dengan manusia uragam. Lalu karena di dalam kenyataan hari diterima di urang adalah na beda antara uragam dengan urineng, karena tentu dasar ji kenapa mengimani urineng dengan uragam hana beda, pakan gemupum urineng dengan uragam hana beda, mungkin ilmu dunian antara urineng dengan uragam hana beda. Tetapi Islam agama adalah Allah menyatakan perbedaan. Nipu lebih di Allah Ta'ala uragam ada urineng tanah ajih lebih. Apabila urineng dan uragam nipu lebih di Allah Ta'ala derajat dan murtabat uragam dengan urineng,
maka dengan sendirinya segala sesuatu yang terkait dengan urinang dan uragam itu sungguh ada perbedaan. Kalau memang urinang dan uragam na perbedaan dalam khalqi, maka pasti juga akan na perbedaan di dalam khuluqi. Apabila dalam khalqi na perbedaan dalam khuluqi, maka perbedaan pula adalah di dalam kenyataan amalan sehari-hari. Jamaah yang terhormat, umpama dalam sisi satu hukum yang menyangkut dengan hukum furu', Quran bicara lidzakari mithlu hadil unsayaini. Dalam bab pembahagian harta ditulis ke urang agam dua kali bahagian urineng. Kalaulah sira urang yang meningai sebagai hukum warasah dan tauris, meningai sira urang adakala ayah, adakala bunda yang meningai, yang ditingai sira urineng aneng dan sira uragam aneng. Cara pembagian harta dipegah di Quran lidzakari mislu hadil unsayain, ke adalah uragam dua kali bahagia urineng. Kalaulah uragam merempok sipluh, urineng sidengeh daripada sipluh. So pegah Quran. Kalau demikian kedanya sebagai urung miman antetuh di dalam kenyataan pembahagian kiban tabagot, tak bagilah harta yang tinggal haya sabuh tumpuk kurineng dua tumpuk kuragam. Pakan menan tak pegat dalam amalan karena leganyan dalam keimanan. Pakan menan gedanya imani karena leganyan pengetahuan. Jamaah yang terhormat, tapi yakinilah nengku, di zaman-zaman adalah yang di ujung masa. Kan bak gedanya jina mentang, tapi kan mungkin karena kadang-kadang padi-padina masa yang kau likut, perlu dilakukan koreksi kembali ayat lidzakari mislu hadil unsaya ini. Ayat bahagian pusaka kuragam dua kali urinang perlu dianalisa kembali. Kalimat perlu dianalisa kembali ini sudah kembali kepada amantubillah. Pakaian kejad amantubillah lidzakari mislu hadil unsaya itu pak siapa? Yang pegah lidzakari mislu hadil unsaya ini itu Allah. Salah satu daripada amantu billah, kita meyakini Allah itu ada zat, kita meyakini Allah itu ada sifat, dan kita yakini pula Allah itu ada pekerjaan dan perbuatan. Bagaimana keyakinan kita terhadap zat Allah, bagaimana keyakinan kita terhadap adalah sifat Allah, dan bagaimana keimanan kita terhadap adalah af'alullah, bagaimana ilmu kita yang menyangkut bidzati, bagaimana ilmu kita yang menyangkut dengan sifati, dan bagaimana ilmu kedanya yang menyangkut dengan afali, itu dengan sendirinya. Kalau demikian kembali kita ulang kembali, bagaimana ilmu adalah kedanya yang menyangkut dengan zat Allah. Ilmu yang memang kedanya tak perawiki dan tak murno, bahkan tak yakini zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wujud lidzat. Wujud lidzat istilah sabah macam, dan zat Allah Ta'ala itu adalah zat qiyamuhu binafsih istilah yang lain. Mana zat wujud lidzati ataupun makna zat wujud adalah qiyamuhu binafsih, pada zat Allah Ta'ala itu hilang dua. Wujud na zat Tuhan gadah dua puah, hana dua puah. Puah yang hana, hana adalah yang pertama hana mahajat kepada mahallin, dan yang kedua hana mahajat kepada mukhassisin. Artinya zat Allah hana perlai kepada thaw yang menjadikan, dan zat Allah hana perlai dari bahan apa dijadikan. Jamaah yang terhormat, kalau memang demikian Allah menyatakan qiyamuhu li nafsih, ragu tuh hakakan yang susunan urung pegah kitab. Tetapi kembali kepada ambek ragu, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, itu Allah sendiri yang menyatakan. Ni pegah kendera oleh Tuhan, na taturi lung, laisa kamislihi syai'un, lung hana tepat na banding ngau lain, hana sama nangku. Kiban hana sama, di ngau lain benda lain na dengan payah pena, lun hana payah pena.
Di orang lain baru na payah dari bahan puna, baklong hana payah puna bahan untuk na. Pakan na lain yang kelun alam payah doa puwa, benar sawa pegat dan benar daripada bahan puwa ke pegat, karena bak orang lain adalah dua sifat. Sifat pertama, bak orang lain yang kan Allah itu na sifat adalah wujud, dan bak orang lain itu na sifat Adam. Na sifat na, na sifat hana. Menya kebetulan untuk tanak mita bersifat jih na, catatan adalah haruh ilai minah hana. Pakan kerja payah minah hana, karena bak benda nyampi jid na na, jid na hana. Menyohana kalau minah bak barangnya pasti hanji duk na. Balik menyobak barangnya ingin dan posisikan ke hana, maka salah satu daripada aturan sehingga nyak bendanya diberi nama dengan benda tidak ada atau Adam, maka bak bendanya haluh minah ilai ada, minah wujud ilai, minah na ilai. Menyo urang tanak pinah belina gonyan bak tempat duk belina gonyan bak risi belina gonyan bak imunsi carat pakri pinah gonyan ilai baru na hana gonyan. Kalau demikian, karena bak kedanyo na dua peut na sifat na, na sifat hana, karena yan ke gekeun wujud alam wujud bil ijad na payah pena pakriban ta pena puat-puat raya dene pagot menyo tanak pena na cara yi pakri pinah hana, dan menyo tanak pena na ta jaga bae tro hana wabah saka syarat nako. Syarat yang pertama pinah hana nyak teruh na. Syarat yang kedua jaga baik teruh na sehingga nyak sabi-sabi baik teruh hana sehingga nyak sabi-sabi na. Menyokanya dua buah syarat hanapa pagah haik naku. Tanak pagah sesuatu benar pinah hilai hana nyak teruh na. Tanak pagah nanya baik kadah-kadah. Syarat yang kedua adalah jaga baik teruh na, baik teruh hana. Tinggailah na. Pakan kenyamanan, karena pada alam ada dua sifat, ada sifat ada dan ada sifat tidak ada. Kesimpulan, kalau ingin mencari supaya alam ada, syaratnya dua, hilangkan tidak ada sebelum ada dan jaga jangan datang tidak ada sesudah ada. Kekentu ujungnya adalah bil ijad, itu alam. Yang kedua, Allah dalakan wujud bil ijad, wujud bidzat. Bagaimana beda wujud bijat, bidat dan wujud bil ijat? Ba Allah sabah segalanya na. Nah. Wujud yang na ba Tuhan. Adam hana ba Tuhan. Wujud na Tuhan, mustahil hana. Wujud sampai muda kalim 20 itu na, lawan wujud dari Adam sampai lawan muda kalim itu hana. Kalau pada Allah yang na sabah segai. Nah. Hana hana. Kalau demikian untuk nyak takui Allah na hana payah pinah hana. Pakan kia hana payah pinah hana nyak teruh na, karena sifat hana ba Allah hana hana payah pinah. Dan yang kedua untuk terjaga na Allah sabi-sabi nyak na hana payah jaga baik teruh hana. Pakan hana payah jaga baik teruh hana, karena Allah Ta'ala hana sifat hana. Menyamanan abadilah na 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 na. Mundur ke belakang ketemu sabi-sabi dengan na, karena hana sifat hana. Gepurna-purna dengan oleh dengku gekun kidam. Maju ke depan sehingga baik sabi-sabi nyakna hana payah jaga baik teruhana. Pakan karena hana teruhana dikatakan adalah itu baka. Kalau demikian yang tah Allah, yang aman tu billah, yang tak imani dengan Allah adalah sabah zat yang nakan karena kagadahana, dan sabah zat yang nakan karena dang-dang teruhana. Pakricit sabo zat yang na, pakan zat yang na, karena bak zat yang hana, sifat hana. Pakan zat kedanyo na, karena bak zat kedanyo hana le, sifat hana. Dan yang sekatu, pakan bak zat kedanyo na, karena bak zat kedanyo galam truh sekatu, sifat hana. Bak Allah nala pakan jinaw na Tuhan, karena bak Allah hana, sifat hana. Dan pajan teruh hana ba Allah Ta'ala, berangkajan han teruh hana, karena ba Allah sabi-sabi na sabah sagai sifat hana, sifat na. Menyamanan na Allah kan karena kagadah hana, na Allah kan dang-dang teruh hana. Tetapi cip pakan Allah takuina jawabannya, karena pada Allah hana sifat hana. Aman. Ini Allah.
apabila lagi nyawa zat Allah Ta'ala, kapan akan tuha Tuhan hana, kapan akan lepe Tuhan hana, kapan akan teruhana Tuhan hana. Kalau zat lagi nyawa sifat wajib dengan aku, kalau sifat laganya adalah kemudian fi'lun wajib laganya menyawa naik kembali punakulah Allah li zakari mithlu haddil unsayaini ke urang agam ane urang meningai dua kali bahagian ke urineng ane urang meningai nyonya ne perah di Tuhan pajan mututunya oleh Allah Taala kalam kadim niku. Kalam Allah Taala kadim, Allah dalam posisi wujud, kalam dalam posisi wujud. Allah sabah zat yang ba'danya na kalam, Allah sabah zat yang ba'danya na ilmu, Allah sabah zat yang ba'danya na sifat 20 yang sempurna. Kalau demikian, kalam Allah dan Allah hanya yang na Allah yang sifat dengan kalam, urang mesti rawa kalam na itu. Kalam na makhluk siapa pi, tetapi siapa kalam na Allah, kami memang kalam Allah yang kadim kana lidzakari mislu hadil unsayen. Ke ane inang bila singgah oh long pegat long pedih manusia oh meningai tu ke ane inang tajuk kira-kira satu bagi, ke ane agam tajuk dua bagi pajan berang kajan mana hukum sudah timah akai manusia nengku karena kalepas carang nengku juk ke ane inang sabah tumpuk kura agam dua tumpuk jaman karena kesibukan urinang ubud keperluan urinang hendak tala karena urinangnya ditanggung dari biaya oleh uragam. Tapi zaman maju jinau kesibukan urinang jai tai kan ko le tai kesibukan le tai keperluan le tai kebutuhan di urinang menyomenan hana adele menyo tajuk sadup lagi dipegah di Tuhan jamun karena hana cocok le tajuk satu kali dua ragam karena hana cocok ngan zaman pum mufam ji yang bernama Allah Taala hanan depo ba ujung tamun ti tibo urinang hanan depo tu aun teka hanan tibo nangku ujung-ujung yang tu hanan ge kri Allah Taala hana baka bangai tu hana ik yang kau kuke nangku daripada anta pegah bangai Tuhan payah tak kun tak tak drawa nang hana umpum Quran bangai tak payah tak urinya bangai nangku hanjut depo bangai Allah Taala karena cara Allah kadim. Oleh karenanya pikiran yang lemah jaman kali lemah maah niku mungkin lam dua leto nyotoh niku kalan niku kalan terus niku karenanya kana aba-abanya buah kena buah kembali yang bawah hanya bersama derajat rindang dengan uragam ku kalan ke lam dua hanya terus niku karenanya para hadirin sina jemaah yang terhormat sama hak rindang dengan uragam nyo mupak dengan agama niku menyo ada nyotoh kira-kira sama dengan menyo kena urum agama tolong tolak karena itu salah. Kenapa? Nah yang sama bak urina dengan uragam nah jih merdeka baik tak pernah miat baik nak istilah uraca drawa terus kan lom belau lilau kalau biar jelamai nyawa yang kena kau. Tetapi dalam sisi lain di uragam set tutup lecut dengan pusat di urina dengan seenan dari semayang di urina adalah memadah dan payah laganya di tanya hanau payah laganya hari nengku. Di uragam jik raya suara di urinang hanji kepada raya supaya hasil pada tempatnya hanji kepada raya di urinang adalah hana bebas dalam perjalanan tapi di uragam bebas dalam perjalanan akhir-akhir ji potran aku karena di uragam cirau kejak tengah malam jik berangkapu mentang uriang hari ke ujung hanji datun dan urinang terbit di malam hong ejak-ejak karena nyak sama derajat hak yang ujung-ujung kenal terus aku. Yang pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran yang kira-kira kami jampu dengan pikiran Islam yang sebenarnya liberal niku. Jamaah yang terhormat. Kalau demikian kalau nyonya akan dikau ke maka kembali kepada amantu billah. Pakai kejamanan kan pegah li Allah Taala lidzakari mislu hadil unsayain ke uragam dua kali kurinang. Kalau kuragam dua kali kurinang faddalallahul nanti pulih baik li Allah Ta'ala akan uragam ala nisa ada urinang Allah kena pegah itu nyokan aku bak tak ceri sama hak menyo uragam ia buatnya gede nyenang pekah hajit menyo urinang kira uragam ia kejuk dah nak pegah ulai apakah urinang hajit hajit mesti betul ulai aku kena-kena ujung-ujungnya akan terus aku karenanya kembali kepada kalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran kalam Tuhan itu kadim
menyokalam Allah Ta'ala kadim hana menyangkut dengan zaman dan kandaman ik berlaku pakan kejamanan kalamnya berlaku karena zat Allah zat yang kadim tutu Allah tutu yang kadim kemudian adalah puatranya ikandung di tutu juga harus berlaku beda dengan manusia pakan kejamanan nyau aturan yang dipegat li Allah aturan yang dipegat li Tuhan aturan yang dipegat li Allah Allah sabah zat yang kadim aturan yang dipegat li Tuhan hana pakai pegat amandemen niku yo hana cocok li agama Islam niku hana cocok li ngan temui maju pakan agama Islam ni hana cocok ngan temui maju aduh lain pakan cocok tak ngan temui maju niku pakan aturan lain cocok tak ngan temui maju cim Islam ni hana cocok niku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka dengan kerana yang demikian adalah aturan Islam tidak perlu amandemen. Pucit yang tenek pegot kan pokok masalah teknis pelaksana itu boleh. Teknis pelaksana jeut. Menyo kira-kira urinang dengan hukum teknis ibanda pegot, itulah teknis sesuai dengan alam. Menyo urin jaman pakri, ge pasau urin lamtong ge mai urinang bae di e. Gino na mesti de pasau lamtong, hana mesti laganyan teknis yang berbeda. Menyaburaji haruh nyawa urung tak jino namustinya asai muhrim merangkap pejut. Kalau demikian, kalau ingin dirobah jangan pokok yang dirobah teknik kerja sistem cara kerja itu bisa jadi dilakukan perubahan. Kemudian adalah apabila lagi nyawa dah maklumi di dalam hukum kembali amantu billah percaya dengan Allah sawa Allah sabuh dan yang zatnya adalah wajibil wujud artinya zatnya hana sapurna membaik ketut pis tika gadah tika lemah tika miskin tika 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 tetapi wujud yang nabi Allah Ta'ala adalah wajib makna wajib mesiga set haji terima hana na 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 tapi sedangkan alam gadanya itu adalah sabot zat yang mungkinil wujud jeut na jeut hana ada jilhak na lagi gadanya malanya na ada ilham hana nemiat yang dalam lahir malanya dalam na ada ilham na tengah ada dua jino na ada ilham hana tu teruh hana ka teruh hana jadi menyamanan sengkara wajib na hana meningai tira urung tira sengkara wajib hana hana lahir mitira bayi tetapi menyatana pegah urung wajib na ka ke dari lahir Nabi Adam mitira hana lahir lain aku demikian pula dari Nabi Adam mitira hana lahir babi umum mutamuan mutamuan manusia. Maka karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, amantu billah perlu dia kaji bagaimana taimani dengan Allah. Menyotaimani dengan Allah laganyan zat yang wajibna yang banduapu hana batuhan mano hana urang puna dan na sapote yang hana batuhan yaitu hana daripada bahan puna. Beda dengan urang, beda dengan bangunan. Bangunannya na syarat di dua. Na urang kerja tukang na bahan puo pegot putra bangunan menyo bangunan kae bahan biji kae menyo bangunan bahan semen bahan ji adalah bahan semen gedanyo manusia adalah putra bahan bahannya na manusia kemudian kuih tanda pegat ke bahan putra bahan kuih putra bahan kuih putra kuih niku menyamanan menyo kuih na sebuah bahan dari kuih a sampai kuih z sebuah bahan maka adalah makhluk Allah dari urang ke engkau dari engkau ke gunung dari gunung ke dikir hana sebuah bahan pegat Allah Taala nak berbedalah bahan apabila bahan jih yang berbeda karena apa kan karena adalah berbeda juga adalah kebutuhan ini cara Tuhan aku bahan yang dipegat oleh Allah Taala ke makhluk Tuhan hayawan beda dengan bahan yang dipegat ke makhluk insan pakan kia beda beda kebutuhan idanyo baelen yang bele barang kuta da baju sine beruh pade lambre hendang da baju ubai ketet roh doi mentang sakit laju dalam nako ye penyakit di lemo adalah jumpung doi baju nako hana pernah nak kenang penyakit mah lemo mentega nako di menadang lain kadang-kadang cian ne batai ce baju hendang pernah payah pelah perut mamam sabah pijampuk nako kenapa dikarenakan karena adalah beda dalam khalqi maka beda dalam khuluqi maka beda pula dalam nepegat li Allah Taala maka karenanya menyatakan pertama mandu murina dengan uragam dan pertama mandu manusia dengan ke manusia ujung-ujungnya tak takut adalah sama rasa sama rata
Nyawa pikiran nyawa adalah pikiran yang kira-kira haji mempengen dasar agama. Para hadirin sila jamaah yang terhormat, apabila lagi nyawalah amantu billah yang pertama, menyawa dua pu hana batuhan, urung pujud hana, bahan dari pujud hana, tinte pulam yang hana batuhan, hana payah datang niku. Bahar rumah hana sama dengan adalah urung pegat rumah hana, pulam yang hana, pajan pegat rumah hana payah datang pajan na niku. Tukang hana bahan hana datang pajan pegat hana pun datang niku salah datang. Kalau demikian pada bangunan yang hana tak pegat, hanya datang pajan ni pegat karena urung pegat hana, bahan pegat hana. Menyamanan ba Allah puat dalam yang hana, hana damun pajan na Tuhan. Pajan abih wate Tuhan. Pajan berlaku tutu Tuhan, hana damun ko. Itanya berlaku undang-undang 45 karena kana 80 tahun merdeka na nya na cocok le. Pakuan ke hana cocok karena kedanya tukang pegat urung terbatas. Aturan yang tasamike adalah terbatas. Tapi aturan Allah Taala zat yang hana batas. Aturan yang pegali Tuhan harus baku hanya hana batas. Baik dari kia anda cocok oleh Islam yang demi maju. Satu. Kalau demikian pada Allah enggak boleh nadamun. Kalai hana bahan, hana urung pegat, hana masa apa yang pegat. Menyo masa pegat hana ba Allah pulam hana nangku. Na saputuk yang hana alam na padi putuk pulam yang hana. Pak pegat nangku hana dengan sendiri. Yang datang yang pak pegat tenten na rencana pegat. Na rencana pegat tenten na bahan pura pegat. Apabila na bahan tukang pegot, tenten na urung pegot. Memang dengan urung pegot karena bahan penegot karena rencana pegot na baru terdengar pak tak pegot. Dengan sendiri. Kalau demikian mau nanya Allah sekarang di mana? Hana tempat engkau. Pakuan ke hana tempat karena Allah na dalam na alam. Langit dalam na, bumi dalam na, laut dalam na, sapu dalam na. Allah karena menyokalena Allah Taala bawa wadanyan kalam pih kana. Kalau kalam Allah kalena bawa wadanyan di antara kalam Allah Taala pu mana wadra di antara kalam Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa, itu kalam Allah. Di antara kalam Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah Taala itu datang arah ge istiwa. Menyota bo mana Allah Taala tiharah ni du tiharah arahnya bawa dan tu Tuhan kalau na nyentuh arah ni. Kalam Allah kadim Ar-Rahmanu alal arsy istawa itu kadim. Yang bawa dan yang kana arah hana menyogalom na arah badannya buat darbagah Tuhan tiharah bawa dan yang empat Tuhan tiharah mengarah kalam na nako. Oleh karena demikian jinau akan pegang arah li Allah Taala pu mana nako. Menyoboji hana arah hana dua Tuhan. Jino karena kana arah kan niat dua tu hatranyan nyo kira-kira akan menjumpat Allah Taala nako. Nah dalam Quran ubir ayat tulisan nyo mana mana ingat-ingat be sampai salah dan sa Tuhan yang alam nako. Dan ikun dalam Quran nah lago be pusalah Quran kada nyo galon tu humpum kana nako. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, karena demikian apabila kahana ba Allah Taala tempat na saputik le yang di le hana hana urung pegot hana dari bahan pu pegot hana pajan pegot, hana pai pegot, hana kiban pegot. Sama dengan hana model. Kalau demikian, amantu billah damiman kepada Allah, kiban damiman ni. Na, na, pajan, hana jan. Na, na, pat, hana pat. Na, na, kiban, hana ban. Na, na, pubahan, na, hana. Na, na, so pegot, hana. Kalau demikian, inilah amantu billah. Kamano damiman, maka demi iman na Tuhan gedanyang le undanyang na Tuhan na kiban hana nu doa bangai nengko susah debage keun le urang keun bangai ro mun doa hana Tuhan tekejut dan ye tengko. Tapi yakinilah itulah urang carang nengko. Na Tuhan na kiban hana doa itu carang nengko. Na Tuhan na pat hana depat carang. Na Tuhan na pajan hana pajan carang nengko. Yang bangai balik na Tuhan na pat imiyu pakeun ke nyan hana sareng sira urang yang hana remoh iko nya ge depat sira wage pajan na to nya sira urang yang hana damun go nya ge dujan sira wage kiban Allah lagi nya sabo zat yang hana potongai ge nya ge dukri sira wage nyan beudeung ku yakin drawa ge hana ge doa geuneu pengeur lain lam teka teu
Maka karenanya jangan terpengaruh dengan kira-kira kata-kata Allah begini, Allah di sini, Allah waktu ini. Inilah di antara amantu billahi. Para hadirin sila jamaah yang terhormat. Apabila lagenyo kagdanyo imani tentang hai adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka mudemelah Allah taala na tapi hana tatukri. Yonan pakri ci ujung na hana tatujan, na hana tateban, na hana tatepat, na hana tatesopena, na hana tatepu bahan ni sopotana, nyan na nyan ke yang betul pakon karena dro Allah nyo manan. Draw Allah na hana sopena, itu nyo takui hana sopena. Draw Allah na hana bahan na, itu nyo takui yang depu dan nyo hana bahan. Draw Allah ta'ala na tapi hana mejan na, itu nyo hana tatujan. Sama dengan druh gedanyo han tatepat li, hana tatukri li, hana tatubat li, gitulih langitab, nyan tanda adalah ka carang kata. Karenanya sinanya maah yang terhormat, be mita carang tata kaji-kaji lun tupat Tuhan dilung. Mita carang tata kaji-kaji lun tukri Tuhan laganya wajinawa. Mita carang tata kaji-kaji lun tujan pajan na Tuhan aku. Maka bak mita carang nyak ikun carang tantang, tapi itulah sudah tidak carang aku. Para hadirin sinanya maah yang terhormat, apabila hal tersebut adalah gedanya kini, yaitu yang bawa amantu billahi, beda juga amantu birrasuli. Amantu birrasul beda. Kiban beda. Kiban tamiman, kiban ilmai nako. Idanya tak ilmai, Allah hana thaw pejut. Ya muhu binamsi. Tak ilmai, Allah ta'ala hana urung pejut. Laisa kamislihi. Tak ilmai, Allah ta'ala hana bahan. Apabila laganyo ilmu gedanyo hana bahan, hana tempat, hana zaman, hana potongan, maka taiman tu na Allah na pat hana tempat, na Allah na pajan hana zaman, na Allah na kiban hana doa, na Allah na sopegot hana urung begot, na Allah taala na puat rabahan hana bahan. Agdanyo kiciban, kiciban zatnya hana bahan nangku. Nyo tetu badingkat nyo adalah menyo tatukri zat yang hana bahan tatukri nyo ban tatukri kam bahan nako zat yang hana tempat tatempat ini sira ban tatempat kam tempat nako. Oleh karenanya adalah hana perlai turi pat Tuhan kiban Tuhan pat tempat ke pakon karena zat yang hana tempat itu nyo kata depat oban kata depat ka salah menyo kata tujuan ka salah. Yakinilah yang bahwa Allah itu ada tetapi tidak terikat dengan sifat alam. Apa itu sifat alam? Yaitu adalah tempat, zaman, kaifiat dan hal-hal yang terkait dengan lain. Kemudian juga amantu billah selesai dan amantu birrasul. Kita wajib iman dengan rasul. Kiman wajib iman dengan rasul? Siapa itu rasul? Rasul adalah insanon uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi amantu billah wa bima qalallah amantu birrasul wa bima qala rasul saw rasulun insanon dia insan. Ambangkan pegah dalam definisi rasul insanon mufhum dia itu adalah makhluk. Khuliqal insanu dha'ifa inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalau sudah dibilang oleh Allah Ta'ala yang bahwa insan, rasul itu insan, tergambar pula lah dalam keyakinan katanya yang bahwa rasul itu adalah nepujut le Tuhan. Menyokan nepujut le Tuhan, katanya pajanjut. Menyokan nepujut le Tuhan, katanya pom pajut. Menyokan nepujut le Tuhan, katanya pom adalah di mana tempat jut. Menyokan nepujut le Tuhan, kiban model jut. Itu pasti. Penyanan tidak orang hana ke depan lahir Nabi. Bangai nengko. Hana ke depan lahir Nabi. Lihat tidak orang bakri. Bodoh. Kemudian juga hana ke dukri. Kiban bentuk Nabi kira-kira lagi manusia apa kan. Bodoh. Pakan kerja bodoh. Karena Rasul adalah insan. Insan itu punya waktu. Pajal lahir baginda Nabi. Bama yang kamadum sekian tanggal 12 Rabiul Awal. Atau memang tun sekian tahun dengan Tuhan Masih. Tatujan, tatujan. Pakan orangnya baru nepelahir lah Allah Nala. Nah, kemudian alinya netepat lahir Nabi. Tatepat. Pat. Perisalah pada empat lahir Nabi. Yaitu ulida bi Makkah beliau dilahirkan. Kemudian dia tanya,
nah Nabi, nah pak lahir hanam depan. Kalau lengkap ke mana kau? Pakan karena wa aman tu bi rasul. Aman tu bi rasul lagainya nabi rasul. Lahir Nabi na datujan, tempat lahir Nabi na juga ada depan. Kemudian asal usul Nabi juga ada maklumi, sehingga siapa adalah ayah dan siapa bunda. Sesudahnya bagaimana baginda Nabi? Kiban baginda Rasulullah urineng, kiban Rasulullah urang kaya dah lahir, kiban Rasulullah urang pulang kulintat, tapi bayalah yang bawa sawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudahnya datukri lekanya bakri, kamu jan lahir, kamu pat lahir, kamu potongan lahir, dan kemudian dia ditanya, tak temengertanya, kah betul, betul, balik. Sira urang na Tuhan hanai tepat, betul, betul. Sira katanya, tadri na Tuhan hanai tetujan na, betul, betul. Wah sekata, sira urang yakui na Nabi hanai tetujan lahir Nabi, betul, salah. Sira urang yakui na Nabi hanai tepat, pat lahir Nabi, betul, salah. Menyo nampak kericit, amantu billah, ngan amantu bi rasul, sama teman kita akui bagaimana ilmu yang nabak wujud Allah, bagaimana ilmu yang nabak wujud Rasul. Sesudah ilmu yang kena nabak wujud Allah dan ilmu kita yang nabak wujud Rasul, maka datanglah iman kita billahi dan iman kita bir rasuli. Apabila iman billahi kana dan iman bir rasuli kana sesuai dengan ilmu masing-masing kana, lahidah di dalam kenyataan. Kiban gedanyo kira-kira haji amalan gedanyo terhadap Allah, kiban amalan gedanyo terhadap Rasul. Apabila dua macamnya kata lakukan amalan, maka dengan sendirinya adalah untuk tanda tepu bebutoi buat adalah bebutoi iman, bebutoi iman, bebutoi ilmu yang aku menyo ilmu hana betoi, iman hana betoi, begah hana betoi. Di urung yang kan urung Islam gakui adalah Allah na, di urung Islam gakui juga Allah na, sama-sama akui Allah na. Tetapi di urung Islam hana gakui na ne, di kan Muslim diakui nana sama dengan adalah kalau gedrobut Allah kan pegah lung lam yalid idronya gakui nana Allah Taala nengku Isa adalah ibnullah, atau kemudian kira-kira yang menyangkut dengan pula en gakui adalah Isa nyan adalah anak Tuhan atau Allah nangon satu dua tiga. Kalau demikian keyakinan yang legenyo adalah nyo salah. Pak kricit yang betul adalah iman lagi drobut Allah Taala. Allah hanane mengiman hanane, Allah hana syarik mengiman dengan hana syarik dengan hana syarik. Tapi di orang lain mengiman Allah na, tapi Allah punya ane. Mengiman Allah Ta'ala na, tapi Allah Ta'ala na kunsi. Sama dengan adalah beda antara pekerjaan amalan orang yang pakan beda karena beda keimanan. Pakan beda iman karena beda adalah ilmu pengetahuan. Kesimpulan, mari supaya amalan kita nyak baik na salah, kembali kepada bagaimana kita iman ni, iman kita nyak baik na salah, kembali kepada bagaimana ilmi. Maka ilmu yang menyangkut dengan suruh, iaitu dengan bima kalallah dan bima kalal rasul, mungkin adalah akan dilanjutkan. Ma kalallah bahas mayang, bicara semayang. Ma kalallah bahas takut, bicara takut. Ma kalallah bahas kawin, bicara kawin. Ma kalallah bahas lain yang bak takok takok. Adapun yang bak kira-kira haji, yang kira-kira haji kan hukum kata'i, tetapi adalah hukum dan ni nyoka dan mengijtihad antara Syafi'i dengan Hanafi, antara Hanafi dengan Maliki, antara Maliki dengan Ahmad bin Hanbal, nyoka itu memang bahukum dan ni. Adapun bahukum kata'i derang kata menteng tetap sama hana perbedaan. Kalau demikian gunanya maksimal usahakan hukum kata'i bekna perbedaan. Tetapi hukum tani boleh-boleh apabila tidak khurut hanai tebiat daripada satu daripada peut. Demikian kira-kira pengajian kita pada malamnya waktu ke akhir, di mana penyampaian tuan-tuan yang kira-kira hanagat lumpang, hana lumpangnya nungku pelumpang. Baik bahana lumpangnya, yang hana lumpangnya nungku mekat. Nah sikrenya hana lumpang, baiknya hana lumpangnya dan kumekat. Yang hana lumpangnya dan kuperbaiki. Itulah yang kira-kira ikhlati. Tetapi nah sikrenya dua yang salah, sikrenya dua yang dan kumekatnya baiknya ku. Pakan karena adanya manusia, nah salah dan nah betul. Menyo ingin kebenaran, di mana salah, tolong perbaiki. Jangan di mana salah, tolong kembangkan. Itu salah.
Demikian penyampaian tuan-tuan. Mari kita akhiri dengan baca umul Quran sehingga kita Nabi berkat dari Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi Mustafa.